Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan Pak Denny dalam pelajaran ICT. Untuk pembelajaran ICT kali ini, kita akan belajar membuat poster. Nah, di sini Pak Denny akan memberikan contoh membuat poster dengan tema healthy food. Jadi, teman-teman nanti akan belajar memasukkan gambar menggunakan insert picture secara online. Kemudian yang kedua, teman-teman akan menulis dengan menggunakan word art. Yang ketiga, teman-teman akan menambahkan page border. Kemudian yang keempat, teman-teman akan praktek menambahkan page color. Langsung saja kita mulai. Ini akan kosongkan dokumennya. Oke, pertama kita akan memasukkan gambar, yaitu gambar buah atau sayuran teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti gambarnya boleh bebas pilih sendiri. Kita pilih insert, kemudian kita pilih picture, kita pilih online picture. Kemudian teman-teman bisa ketik gambar apa yang akan teman-teman cari. Ini Pak Denny akan mencari gambar healthy food. Kita pilih gambarnya. Setelah gambarnya muncul, teman-teman jangan lupa dulu gambarnya dengan cara teman-teman klik di bagian kanan atas gambarnya, pilih layout option, kemudian teman-teman pilih yang bagian in front of text, klik. Kemudian kita bisa ubah ukurannya mau lebih kecil atau lebih besar gambarnya. Nah, selesai kita akan tambahkan page border dengan cara kita pilih design, kemudian kita pilih page border sebelah kanan. Kita pilih gambar yang akan kita gunakan. Ini akan pada ini gunakan gambar apel. Lalu kita klik OK. Kemudian kita akan kasih page color. Posisinya di sebelah page border teman-teman ya. Kita klik page color-nya, kemudian kita kasih warna. Nah, seperti ini ya. Untuk gambarnya kita juga bisa edit dengan cara teman-teman pilih gambarnya, kita klik. Kemudian kita pilih picture format, lalu teman-teman pilih picture style-nya. Di sini banyak pilihannya ya teman-teman ya. Bisa kita pilih yang seperti figura bentuknya seperti ini, atau mau kita beri yang seperti ini bentuknya. Nah ya, bentuknya macam-macam. Tinggal menyesuaikan teman-teman pilih yang mana yang ingin teman-teman gunakan. Ini akan gunakan yaitu yang bentuknya seperti ini ya. Nah, oval seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir kita bisa berikan tambahan tulisan. Kemudian ke sebelah kanan kita tool word art, kita klik. Lalu kita pilih yang mana yang ingin teman-teman gunakan. Silakan teman-teman tulis, tulisannya bebas ya teman-teman ya, yang menarik dan yang bagus. Sini teman-teman akan menulis good food makes you fit. Setelah selesai kita menulis, kita bisa edit. Kita pilih home, kemudian kita ganti font type-nya. Lalu kita bisa ganti juga font size-nya. Ini posternya sudah ada gambar tentang healthy food, kemudian sudah ada tulisannya, sudah ada dekorasi page border dan page color-nya. Oke, sekarang teman-teman silakan praktek. Boleh praktek dengan tema yang berbeda, misalnya tentang World Book Day atau Hari Pendidikan atau Hari Pahlawan dan sebagainya. Oke, teman-teman silakan praktek di rumah. Pada ini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.